Hai hai sahabat-sahabatku, apa kabar? Sunset Tarot kembali lagi dengan readingan untuk zodiak Gemini yang bertema pesan semesta di awal tahun ya. Sunset Tarot mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year to all of you. Semoga tahun ini selalu diberi kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Untuk sahabat-sahabatku, terima kasih banyak. Tetap setia di Sunset Tarot Channel ya, dengan like, komentar, dan subscribe. Ya, dan sahabat-sahabatku, dukung Sunset Tarot Channel dengan anti skip iklan, agar saya bisa berbagi dengan rumah yatim piatu dan orang-orang yang tidak mampu. Thank you. Dan readingan ini bertema pesan semesta untuk Gemini ya. Pesan semesta di awal tahun untuk Gemini. Readingan ini belum tentu resonate untuk semua Gemini. Tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada Sang Pencipta. Kartu tarot hanya sebagai hiburan. Dan untuk sahabatku, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta aktifkan tombol notifikasi sehingga mendapatkan informasi atau video yang saya akan upload di channel ini. Pesan yang kedua, pesan yang pertama, dan pesan yang kedua. Dan untuk kartu konfirmasinya, kartu pendamping, pesan semesta untuk Gemini. Two of Wands, jika tidak resonate, bijak dalam menyikapi readingan yang saya sampaikan ini ya. Untuk kartu konfirmasi pesan kedua, Page of Wand, the last one. Pentacle, Two of Pentacle. Yuk kita mulai readingan pesan semesta di awal tahun untuk Gemini. Pesan pertamanya, yoga and the exercises are essential to your well-being, peace of mind, and spiritual growth right now. Yoga dan latihan-latihan essential to your well-being, itu sangat penting, sangat utama untuk badanmu ya, untuk kamu well-being, untuk manusia dia. Peace of mind, pikiran yang tenang, and spiritual growth, pikiran yang tenang, dan kembangkan spiritualmu dari sekarang. Two of Wands and the Moon. Di sini di Two of Wands and the Moon, ini positifnya dan ini negatifnya. Artinya di sini kamu latihan ya untuk menseimbangkan kamu ya. Menseimbangkan kehidupan ini di
seimbangkan diri kamu itu di dalam kehidupan kamu, dalam bertindak, dalam berpikir, ya, dalam hal ekonomi juga, di dalam hal kewanitaan kamu juga, ya, sepertinya ini kewanitaan di sini seperti ya, kamu seorang ibu, ya, seorang ibu rumah tangga. Keseimbangkan sikap, keseimbangkan pemikiran kamu seperti itu, ya, atau kamu seorang pria, seimbangkan sikap kamu, seimbangkan tindakan kamu di dalam kehidupan ini seperti ya, sedikit ya, sedikit banyak mungkin para Gemini ini bisa mencernanya di sini. Di dalam hal ekonomi, seimbangkan pemasukan dan pengeluaran di sini. Jika kamu yang punya materi yang tidak terlalu banyak, itu kamu dapatkan, itu kamu bisa seimbangkan pemasukan dan pengeluaran kamu. Jangan terlalu banyak pengeluaran, tapi pemasukannya sedikit, tidak seimbang di situ, ya, sepertinya. Dan jika kamu seperti ini di dalam cara berpikir, a little difficult to explain. Two of Wands ini sepertinya kamu jangan terlalu banyak berpikir sampai stres, ya. Jika kamu menghadapi kehidupan ini yang sulit, ya, kamu tidak seimbangkan, ya, hanya kamu berpikir terus, tidak ada kamu santai, ya, di sini. Artinya kamu menenangkan pikiran kamu itu tidak ada, dan akhirnya kamu bisa jatuh, ya, jatuh sakit di situ. Jadi seimbangkan pemikiran kamu seperti ini, peace of mind, tenangkan pemikiran kamu. Dan di sini juga, ya, tingkatkan spiritual kamu dari sekarang, ya. Jika kamu bekerja, jika kamu mencari nafkah, ya, ada waktu, cari waktu atau sisakan waktu untuk beribadah, ya, di sini. Jika kamu beri waktu kamu untuk beribadah, hati dan pikiran kamu itu pasti tenang di sini. Jadi seimbangkan tindak, sikap, keinginan kamu di dalam kehidupan ini, itu maksudnya. Seperti ya, kamu ingin mendirikan usaha, tapi dana kamu hanya sedikit, ya. Kamu ingin usaha yang besar, tidak mungkin, tapi carilah usaha yang kecil, ya, yang seimbang dengan keuangan kamu di sini. Seimbangkan tindak tanduk, seimbangkan ekonomi, seimbangkan pemikiran, dan di dalam kehidupan kamu, ya, di sini. Dan ini the moon ini sepertinya ini positif dan ini negatifnya. Yaitu jika kamu, ya, kamu hanya memikirkan dunia ini tanpa adanya spiritual ke semesta, ya, ke pencipta, sang pencipta, ya, itu pasti kamu merasa gelisah, merasa tidak menemukan kedamaian di dalam hidup ini, ketenangan, ya, ketenangan batin, ya, di sini. Dan jika kamu hanya memikirkan dunia, uang, di sini juga kamu tidak bisa menemukan ketenangan, ya, kebahagiaan di sini. Dan jika kamu hanya mengeluarkan, ya, hanya duit kamu foya-foya, tapi pemasukan kamu itu sedikit, di sini juga kamu para Gemini akan hancur, ya. Akan hancur, ya, pas utang kamu di mana-mana, karena kamu hanya memikirkan pengeluaran, kamu hanya
memikirkan style kamu yang berlebihan ya, mungkin tanpa memikirkan pemasukan kamu. Dan sini jika kamu hanya memikirkan hidup ini, memikirkan hidup kamu, memikirkan semuanya ya, maksudnya ya, tanpa memberikan kamu waktu untuk memberikan kamu ketenangan pikiran, kamu memikirkan ini, kamu memikirkan ini, itu membuat kamu juga sakit gitu. Dan akhirnya apa? Stres. Jadi ini positifnya, ini negatifnya. Berikan ke seimbangkan kehidupan kamu ya, seimbangkan sikap tindakan kamu Gemini di dalam kehidupan kamu itu maksudnya. Dan untuk pesan kedua ya, untuk Gemini, you have an important life purpose involving communication and the art. Please don't allow insecurities to hold you back. I will help you. You have an important life. Kamu punya ya life purpose. Tujuan hidup yang penting ya, melibatkan, mengikutsertakan komunikasi dan the art ini komunikasi, dan di sini ya cara hidup, gaya, style ya di sini. Please don't allow, jangan ikutin ya ketidaknyamanan. Jangan ikutin ketidaknyamanan yang mengikutimu gitu. Jangan ikutin ketidaknyamanan yang mengikutimu. I will help you. Aku akan menolongmu. Mungkin semesta dan malaikat akan menolong kamu. Di sini artinya ya, jangan menyerah ya itu. Jika kamu punya tujuan hidup ya yang penting ya, melibatkan komunikasi itu art, itu seni. Seni itu dalam arti banyak ya. Gaya hidup kamu, aturan hidup kamu, bisa dibilang gitu. Jangan ikutin ketidaknyamanan yang menekan kamu begitu. Aku akan menolong kamu. Para semesta, semesta dan malaikat ini akan menolong kamu. Di pesan yang kedua ini saya akan jabarkan ya. Ini Page of One and the Two of Pentacles. Di sini ya, di Page of One ini sepertinya life purpose, important life purpose, tujuan hidup ya. Nah, para Gemini ini di sini, the Page of One. Di sini ya, para Gemini ini, jika kamu mempunyai tujuan ya, jika kamu punya cita-cita, jika kamu punya mimpi, kejar di sini ya. Kejar di sini. Kamu di sini harus sepertinya ya punya tekad, punya niat ya di sini. Jangan ragu di sini melangkah. Di sini ada kan tujuannya ini ya, satu tongkat yaitu kejar. Jangan kamu tertahan oleh hal-hal yang tidak, yang membuat kamu itu lemah, tidak semangat, tidak berjuang, tidak mau bekerja keras. Itu jauhkan dari kamu, dan semesta akan menolong kamu dengan cara apa? Ya mungkin kamu beribadah, meminta petunjuk ya dari semesta itu. Di sini tujuan kamu itu kamu kejar, cita-cita kamu itu kamu kejar di sini maksudnya ya. Jangan ditahan oleh yang tidak semangat, bermalas-malasan.
yang mengulur waktu menunggu kesempatan, ya. Kesempatan itu dicari, kesempatan itu dikejar, bukan ditunggu-tunggu. Kalau kamu tidak mulai dari 2022 ini, kamu kapan tahu kamu sampai di mana usaha kamu, ya? Dan di Two of Pentacles ini di sini, ya. Di sini artinya dua keping, di sini artinya pelaksanaan. Di sini kerja keras, ya. Artinya di sini tindakan kamu dan di sini, ya. Kalau kamu punya keinginan, di sini kerjakan. Kalau kamu punya keinginan tapi tidak ditindaklanjutin, tidak kamu kejar, tidak ada kerja keras kamu, perjuangan kamu, itu sama saja tidak, itu sama aja bukan mimpi, ya. Sepertinya di sini ada mimpi kamu, di sini ada keinginan kamu, dan di sini tindak lanjutin, di sini perjuangan, di sini kerja kerasan. Makanya dikatakan Two of Pentacles, ya. Kalau kamu punya mimpi, kalau kamu punya tujuan, kalau kamu punya masa depan, kamu kejar di sini, kamu perjuangkan, kamu kerja keras, ambil segera tindakan, kejar di sini maksudnya. Jadi selaras. Kamu punya mimpi, dan di sini tindak lanjuti, dan di sini kerjakan mimpi kamu dan kejar. Itu maksudnya. Jangan menunggu-nunggu. Kalau kamu tunggu untuk tahun depan, bulan depan, ya, dan tahun-tahun berikutnya, kamu menunggu-menunggu kesempatan, kamu akan tertinggal. Kamu Gemini yang hanya menunggu, ya. Buat tahun ini, tahun terbaik buat Gemini. Tahun 22 ini adalah tahun Gemini yang paling terbaik, ya. Keluarkan semua kerja keras kamu, mimpi kamu, perjuangan kamu, ya. Bakar semangat kamu jika kamu punya tujuan di sini artinya. Untuk para Gemini ini, ya, mudah-mudahan penyampaian saya di pesan semesta ini bisa dicerna para Gemini, ya. Dan saya juga berharap, ya, tahun ini tahun yang terbaik buat Gemini, ya. Gemini yang punya cita-cita, ya, punya tujuan, ya, realisasikan tahun ini mulai sekarang. Ini masih bulan Januari, ya. Rencanakan, realisasikan, kerja keras dan berjuang, ya. Untuk kemakmuran, untuk gemilangnya kamu di tahun ini, ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk sahabat-sahabatku, terima kasih banyak telah like, subscribe, dan komen, sehingga saya semakin bersemangat untuk readingan zodiak Gemini selanjutnya. Sampai di sini dulu. Bye, thank you.